Syedaralun, setelah dari destinasi wisata Silalahi, Serambi on TV pada hari Jumat 6 Mei 2022 mengunjungi Taman Wisata Nan Tampuk Mas atau biasa disebut Puncak Nan Tampuk Mas. Tempat wisata ini berada di Jalan Runding Kelurahan Sidi Angkat, perbatasan dengan Kabupaten Pakpak Barat dan berjarak sekitar 8 km dari Kota Sidi Kalang, Sumatera Utara. Tak sampai 20 menit kami menempuh perjalanan dari Desa Sukaramai, Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara, tibalah kami di lokasi wisata yang sejuk dan berkabut ini. Setiap hari libur, tempat wisata yang berada di Jalan Nasional menuju Kota Subulussalam, Provinsi Aceh ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Karena letaknya di samping jalan lintas, banyak juga wisatawan berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan berikutnya. Di lokasi ini, banyak wisatawan dari berbagai daerah, khususnya daerah Subulussalam, Rimo, hingga Singkil berkunjung ke sini. Bahkan beberapa dari mereka sengaja ke puncak ini hanya untuk menikmati keindahan alam, bersuafoto, bahkan nongkrong dengan view gunung. Dan konon katanya, jika cuaca cerah, dari puncak ini juga terlihat lautan Singkil. Oh iya, di puncak Nan Tampuk Mas, Anda juga bisa menikmati keindahan alamnya dengan bersuafoto. Hanya merogoh kocek Rp5.000, Anda bisa bersuafoto dengan tema ala bunga sakura ini. Jika Anda ingin menginap, di lokasi ini juga tersedia penginapan. Dari Dairi, Firda Ustin, Serambi on TV.